permintaan administrasi kependudukan tidak berkurang meski di masa pandemi COVID-19. Menyesuaikan situasi pandemi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang membuka layanan jemput bola dengan mendatangi kawasan pemukiman di Kecamatan Ilir Barat 2. Warga dapat mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan, seperti perekaman data, penerbitan KTP, dan akta kelahiran. Layanan ini merupakan bagian dari gerakan administrasi sadar kependudukan. Layanan tetap mengedepankan protokol kesehatan, di mana warga diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak. Kalau selama pandemi tentu saja karena kita melayani masyarakat dari berbagai lapisan, ya. Pertama mungkin penggunaan masker, karena kan kita lebih mengutamakan kesehatan ya. Sebenarnya salah satu program dari pemerintah, GISA itu salah satunya saja jemput bola. Kita menyesuaikan ini karena COVID, tentu kita harus tetap kalau misalnya sudah terlalu berkerumun, nanti kita menyesuaikan. Selama pandemi, Disdukcapil Palembang juga melakukan pelayanan secara daring. Warga yang membutuhkan layanan hanya perlu mengirimkan dokumen persyaratan secara daring dan hanya perlu ke Disdukcapil saat dokumen telah selesai. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.